Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil balig maqasidana maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid daraini amin. Babu fadli sunanir ratibati ma'al faraidi wa bayani aqallihima wa akmalihima wa ma bainahuma. Itu dia. Hah? Bab keutamaan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan menjelaskan tentang paling dikit dan paling sempurnanya di antara keduanya. Kemarin udah kita baca yang ini, wa'an ummil mu'minina ummi habibata romlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thintai ashrata rak'atan tatawu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah rawahu muslimun. Dari ummil mu'minin Ummu Habibah namanya Romlah binti Abi Sufyan, istri Nabi radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah atau Romlah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang hamba muslim yang salat karena Allah taala setiap hari itu jumlahnya 12 rakaat salat sunnah tatawuan ghairal faridah selain salat fardu, maka orang itu kecuali akan dibikinin oleh Allah rumah di dalam surga atau akan dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Itu kalau kita sholat sunnah 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Ya di sini tidak disebutkan 12 rakaat yang mana, tapi yang jelas sekali lagi 12 rakaat itu yang muakkad. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat qobliyah dan ba'diyah itu semuanya jumlahnya 22. 22 rakaat. 22 rakaat dibagi 2, 10 muakkad, 12 ghairu muakkad. 10 muakkad, 12 ghairu muakkad. Apa artinya muakkad? Apa artinya muakkad? Sangat ditekankan melaksanakannya. Kenapa sangat ditekankan melaksanakannya? Karena pahalanya hampir sama dengan pahala wajib. Oleh karena itu, sayang kalau kita tinggalkan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah yang muakkad. Kalau mau ditambahin dengan yang ghairu muakkad, enggak apa-apa. Tapi yang muakkad jangan ditinggalin. Selagi kita sempat, selagi kita ada waktu.
apa aja yang 10 rakaat yang sangat ditekankan atau yang dimuakkadkan? Kalau di sini 12 nanti ada tambahannya. Kemungkinan 12 tambahannya 2 rakaat sebelum asar. Nah, sekarang 10 rakaat yang muakkad. 10 ingetin. 10 rakaat yang muakkad yang kudu kita kerjain. Sangat ditekankan perintahnya untuk melaksanakan, hampir sama dengan yang wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ingat, 2 rakaat apa? Ah? Sebelum apa sesudah? Terus apa lagi 2 rakaat? Ah, sebelum zuhur 2 rakaat. Ah? 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Udah berapa tuh? 6. Terus 4 lagi. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 10. Itu dalam ilmu fikih Syafi'iyah itu 10 yang itu tadi. Nah, seandainya ini 12 Nabi mengatakan, yang mana aja kita tambahin? Apakah qobliyah asar 2 rakaat ataupun qobliyah zuhur yang tadinya 2 kita bikin 4 enggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi qobliyah zuhur sebab Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi yang utama itu 10 atau 12. Kalau emang 12, ntar duanya kita tambahin yang mana aja. Asal jangan kita tambahin ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Ada ba'diyah subuh? Ada. Ba'diyah asar? Ada. Gak ada. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh, sholat sunnah itu kagak ada. Sholat sunnah setelah melaksanakan sholat asar juga kagak ada. Kecuali nanti ada bab-bab tertentunya. Makanya kalau emang ada kita bisa sholat sini jamaah, sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah subuh, habis wirid, setelah selesai doa, kemudian kita bubar, ada orang yang tadi ngikut bersama kita sembahyang fardu, dia sholat lagi 2 rakaat, kita deminin aja dulu. Atau sebelum dia usoli, sebelum dia ngangkat tangan, kita buru-buru tanya, Bapak sholat apa? Saya sholat ba'diyah. Baru bilangin, enggak ada Pak ba'diyah subuh. Gitu. Kita bilangin, enggak ada Pak ba'diyah subuh. Nah, makanya nanyanya sebelum dia ngangkat tangan. Jadi biar supaya dia belum memulai sholat. Soalnya bisa jadi kemungkinan ada juga dia sholat bukan ba'diyah subuh. Kita tanya lagi, Bapak sholat apa? Oh, saya qadha. Qadha apa? Qobliyah subuh. Qadha qobliyah subuh. Tadi dia pas pengen sholat qobliyah, ya, imam udah melaksanakan jamaah subuh. Ketika sudah melaksanakan jamaah subuh, kita kagak boleh qobliyah. Langsung aja kita ngikutin imam. Lantaran dia rutin qobliyah subuh, tapi pada saat itu dia ketinggalan. Nah, makanya setelah salam ataupun setelah doa, dia berdiri lagi. Bisa jadi dia qobliyah subuh yang diqadha. Boleh begitu? Boleh banget. Boleh banget, cuman jangan rutin, ya jangan rutin tiap hari kita qadha qobliyah mulu. Jangan. Nah, ini sewaya-waya kapan-kapan dia kagak ada kesempatan dan emang dia sebelumnya rutin qobliyah. Nah, itu makanya kita tanya, soalnya begini, jangan langsung nyalain, nanya kagak nyalain. Noh, lihat noh orang bego. Habis sholat subuh dia sholat lagi. Kata dia mah ada. Lah, jangan main bego-begoin, jaga aja. Bisa jadi kita yang bego. Iya, ntar kita tanya, makanya tanya dulu, Bapak sholat apa? Oh, saya tadi enggak keburu qobliyah, makanya saya qadha ini setelah subuh. Boleh? Boleh. Dan itu enggak haram, enggak haram. Karena emang ini yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya itu yang boleh. Tapi adapun yang rutinitas ba'diyah subuh ataupun ba'diyah asar kagak ada, haram kita melaksanakannya atau makruh tahrim. Yang makruh mendekati ke haraman. Jelas? Jadi yang kagak ada apa? Yang kagak ada apa? Ba'diyah apa? Ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Udah, yang lain ada semua.
Yang lain semuanya ada. Jadi kalau ada yang mengatakan yang lain ada, kagak ada selain itu, semuanya ada. Nah ini kita lihat hadis yang berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhakan keduanya, Umar bin Khattab dengan putranya yang bernama Abdullah. Shallaitu, kata Ibnu Umar, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla zuhri, rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal jumu'ati, wa rak'ataini ba'dal maghribi, wa rak'ataini ba'dal isya'i. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lihat dari Nabi? Rak'ataini qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, dua rakaat sesudah zuhur. Rak'ataini ba'dal jumu'ati, dua rakaat setelah sholat Jumat. Jadi Nabi melaksanakan dua rakaat setelah sholat Jumat. Itu disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Dan juga rak'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan dua rakaat setelah isya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Nah ini dilihat, tadi kita udah bilang yang mu'akkad dilaksanakan, ada lagi rak'ataini ba'dal jum'ah, dua rakaat setelah Jum'at. Dua rakaat setelah Jum'at. Kata Abdullah bin Umar, saya menyaksikan Nabi, ataupun saya sholat bersama Nabi dua rakaat, bukan berarti bareng jamaah, bukan. Jadi sholat di masjid, Abdullah bin Umar sholat dua rakaat, Nabi juga sholat dua rakaat masing-masing. Jadi kan kalau sholat sunat kagak boleh berjamaah. Artinya kagak boleh, kagak dapat pahala jamaah, apalagi qobliyah ataupun ba'diyah. Jadi dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah Jumat, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya. Ini enggak selalu disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Kalau semuanya disaksikan, semua sholat sunnah dilaksanakan oleh Nabi. Kalau ini kan dilihat, Nabi tidak ada sebutan Nabi melaksanakan dua sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti ada lagi hadisnya qobliyah subuh. Nanti ada lagi, jadi Ibnu Umar menyaksikan atau sholat bersama Nabi berarti siang. Siang. Kalau maghrib, malam ba'da maghrib dua rakaat, setelah isya dua rakaat. Dan Jumat setelah Jumat dua rakaat. Pertanyaannya, ada enggak qobliyah Jumat dua rakaat? Ada. Jadi qobliyah Jumat ada. Lah ini kagak ada hadisnya. Kalau kita pengen dalil pakai hadis ini, nanti ada lagi hadis berikutnya. Kita lihat hadis berikutnya. An Abdillah ibn Mughaffalin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Apa kata Nabi sampai tiga kali? Antara dua azan dan qomat, antara azan dan qomat, antara azan dan qomat ada salat, antara azan dan qomat ada salat, antara azan dan qomat ada salat. Qala fi tsalitsati, kemudian Nabi kita berkata pada tiga kali berikutnya, liman syaa, buat yang mau, buat yang mau melaksanakannya. Muttafaqun alaih. Al-muradu bil adhanaini al-adhan wal iqamah. Yang dimaksud dengan kata-kata adhanain yaitu adhan dan qomat. Berarti ini membuktikan bahwa sholat qobliyah semuanya ada. Qobliyah semuanya ada. Apa artinya qobliyah? Sebelum.
Ba'diyah? Sudah. Ba'da qobla. Ya kan kita kalau ngundang apa namanya pukul 9 atau pukul 8 ba'da isya. Berarti kan sebelum apa sesudah? Jadi ba'diyah dengan qobliyah. Ini baina kulli adzanaini shalatun. Setiap habis adzan antara adzan dan qomat itu ada salat. Setiap antara adzan dan qomat itu ada salat. Namanya salat apa? Salat qobliyah. Nah, ini kalau ada orang nanya, qobliyah Jumat ada enggak? Ini dalilnya. Qobliyah Jumat ada enggak? Ada. Kan berarti apa? Kalau ada orang habis adzan, orang habis adzan. Kemudian kita berdiri Jumat ya. Kita berdiri. Salat enggak? Berapa rakaat? Dua rakaat. Nah, itu adzan. Ntar setelah kita salat ada khutbah, setelah khutbah ada apa? Qomat. Berarti itu namanya baina kulli adzanaini. Antara adzan dan qomat itu ada salat. Jangan kita bilang kagak ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu ada, disamakan dengan qobliyah zuhur. Dan juga dalilnya setiap antara adzan dan qomat itu ada salat yang kita kenal namanya salat qobliyah. Jadi qobliyah Jumat, jangan kayak orang sok pinter banget. Kita habis Jumat, habis adzan Jumat deprok aja begini. Orang-orang pada salat, dia duduk aja. Ya kalau emang dia pikir emang apa lu kagak salat? Males. Bagusan dia bilang males. Bagusan dia bilang males. Emang apa lu kagak sholat? Kagak ada dalilnya. Geblak. Kagak ada dalilnya kata dia. Banyak begitu ya? Iya. Mendingan dia bilang, maaf ini tadi saya ngomong geblak dah tuh. Ya, jadi so tahu dia. Jadi seakan-akan dia menyalahkan, seakan-akan dia paling pinter. Seakan-akan dia paling pinter di antara orang-orang yang sholat di situ qobliyah Jumat. Itu kalau misalnya, berarti apa? Cakepan orang bilang, emang apa lu kagak pakai qobliyah? Emang apa kagak sholat abis adzan? Males. Cakepan males. Cakepan dia bilang apa? Males. Namanya dia nerima. Tapi dibanding, emang apa lu kagak sholat? Kagak ada dalilnya qobliyah Jumat tuh. Enggak pernah dikerjain Rasul. Enggak pernah dikerjain Rasul kata dia. Kan Nabi bilang, liman sya'a. Yang mau kerjain. Yang mau kerjain. Kalau kagak mau, enggak apa-apa, malas kayak tadi. Gitu, jangan pakai dibilang apa? Kagak ada qobliyah Jumat. Masya Allah. Ini kita maksud kita biar supaya jangan sampai orang-orang begitu selalu menyalahkan dengan alasan-alasan yang tidak beralasan. Nah, ini kita tetap Nabi kita menganjurkan liman syaa, kecuali ada larangan. Kecuali ada. Kalau ada larangan, Nabi ngelarang jangan sholat setelah Jumat. Atau jangan sholat sebelum maghrib. Jangan sholat sebelum Jumat. Jangan sholat sebelum maghrib. Kalau Nabi kita mengatakan demikian, baru namanya kita menentang Nabi. Tapi Nabi mengatakan liman sya'a. Siapa aja yang mau silakan. Antara azan dan qomat ada sholat namanya. Yang disebut dengan sholat qobliyah. Ngerti? Ada enggak di masjid-masjid kalau ada orang habis azan dia begini aja? Ada. Ada. Eh mungkin itu dia lagi malas. Lagi malas kali. Iya, kata dia bid'ah. Ya Allah ya Tuhanku, gampang-gampang banget nyebutin bid'ah. Kata dia bid'ah. Ibadah emang udah Masya Allah. Nabi udah bilang liman sya'a, siapa aja yang mau. Berarti siapa aja yang mau, Nabi enggak pakai ngeliat Nabi ngerjain ataupun tidak. Nabi udah ngomong siapa aja yang mau liman sya'a. Kecuali emang kayak macam tadi ba'diyah ba'diyah apa subuh sama ba'diyah asar. Nabi kita udah ada larangannya. Janganlah kalian sholat setelah melaksanakan sholat subuh ataupun sholat asar. Itu emang udah ada larangannya. Adapun yang lain kagak ada. Nah itu jadi sekalipun demikian kita udah ngerjain qobliyah Jumat, kita ngerjain juga ba'diyah Jumat dua rakaat. Itu disamakan dengan qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur. Nantar ini kita bilang lagi. Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ataupun sholat-sholat sunnah yang lain. Yang cakep di rumah apa di masjid? Rumah. Yang cakep di rumah apa di masjid? Rumah. Atau di rumah apa di musola? Rumah. Di rumah. Yang cakep di? Rumah. Di rumah. Makanya kan kita bilang. Kalau punya rumah atau bikin rumah baru nih misalnya. Kita bikin rumah baru. Atau ya kita pengen bikin rumah misalnya. Bikin musholanya di rumah.
bikin musola di rumah. Maksud bikin musola di rumah, bikin di dalam rumah. Emang itu kalau tanahnya lega. Kalau tanah cuma 2 meter kali 2 meter, ntar musola mana, ntar gua tidurnya di mana? Ini kalau tanahnya lo, kalau tanahnya luas, jadi bikin musola di rumah. Jadi ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang sholat. Nah, ruang sholat itu namanya musola. Buat ngapain? Buat kita baca Quran, buat kita sholat sunnah, buat istri kita sholat fardu, buat kita sholat tahajud, itu namanya musola. Itu cakep. Sebab itu kita bilang, sholat sunnah yang cakep di rumah, sholat fardu yang bagus di masjid. Lah, itu ya kalau bicara masalah yang cakep. Tapi kebanyakan kita sholat sunnah di masjid. Daripada kagak sholat, di rumah kagak, di masjid kagak. Ya bagaimana? Ya udah mendingan sholat di masjid atau di musola. Kontrakannya cuma 1 petak, Pak. Apa iya yang begitu tuh dia? Kudunya di musola. Kok beliannya di musola atau kok beliannya di masjid? Yang rumahnya 1 petak. Pangkeng, tau gak pangkeng? Pangkeng sama ruang tamu dia juga. Dapur ngeli ke belakang. Iya, dapur ngeli ke belakang. Udah. Lah itu mau bikin musala di mana? Oh, udah. Nah, kalau yang begitu cakep. Mau fardu, mau sunnah di mana? Di musala, di masjid enggak ada masalah. Ini kalau kita bicara emang kagak ada tempat, tapi kalau ada tempat juga enggak ada masalah sih. Ini bicara masalah lebih cakep. Kenapa? Kenapa sembahyang sunnah lebih kepada di tempat sunyi atau lebih kepada tidak terlihat orang? Itu menghindari riya. Menghindari apa? Riya. Menghindari pujian orang. Saya bilang sekali lagi, kalau melaksanakan hal-hal yang wajib, harus kelihatan orang. Boleh dan harus kelihatan orang hal-hal yang wajib. Tapi kalau untuk hal-hal yang sunnah, nggak perlu kelihatan orang. Kita sholat tahajud, cakepan di rumah. Atau kalau kita nggak punya apa kayak tadi, nggak punya tempat di rumah, kita diem-diem sholat tahajud. Nggak usah pakai WA nulis, wih tahajud, wih tahajud. Au, ada nggak tuh di WA? Saatnya tahajud. Wallahualam bisawab, hati orang siapa yang tahu. Apa maksud dia ngajak saatnya tahajud? Membangunin. Orang bangun, kluntang-klunting. Suara WA. Suara WA semana? Krutuk-krutuk. Krutuk-krutuk. Bangun gak orang sama suara WA begitu? Enggak. Dia niatnya membangunin. Apa niatnya pengen ngasih tahu orang bahwa gue udah tahajud. Hati-hati tuh. Yang cakep, gak usah. Saya lebih menekankan, gak usah. Waya-waya tahajud, dia nulis WA. Saatnya tahajud. Ayo tahajud. Gak usah. Itu akan lebih kepada apa? Ria, ujub, ngeri. Ya hati orang siapa tahu. Pokoknya kalau untuk hal-hal yang sunnah jangan. Begitu juga puasa sunnah Senin Kemis. Ayo kita buka puasa Senin. Apa gimana? Ya ayo saatnya buka puasa. Nggak usah pakai ditulis. Ayo sahur malam Senin atau malam Kemis. Atau puasa Rajab, ayo kita puasa. Saatnya buka puasa, saatnya sahur. Nggak usah ditulis. Nggak perlu ada yang tahu untuk hal-hal yang sunnah. Lebih bagus Allah aja yang tahu. Itu kalau semua ibadah-ibadah sunnah. Sedekah nggak perlu orang tahu. Zakat orang wajib tahu. Kenapa zakat? Zakat wajib. Ini saya bayar zakat. Saya bayar zakat mal. Saya zakat fitrah. Kenapa itu wajib? Orang kudu tahu. Sembahyang jamaah di masjid. Sembahyang jamaah di masjid. Kita berangkat. Orang kudu lihat. Bodoh amat lu bilang gue pengen di alam kek. Kagak kek. Karena ini yang wajib berangkat ayo. Tapi kalau untuk sholat sunnah di mana? Di rumah. Jangan sampai orang tahu. Misalnya begini, sholat Jumat Ba'diyah. Kita sholat Jumat Ba'diyah. Nabi sering banget sembahyang Jumat Ba'diyah itu di mana? Di rumah. Ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat di rumah. Nabi wirid-wirid pulang. Sholat di rumah. Itu menghindari orang bilang atau dia itu rajin ibadah. Nabi aja ngeri. Orang bilang dia itu rajin ibadah. Padahal mah udah kelas Nabi. Bebas. Orang nyebut apa juga bebas. Nah, makanya kalau seandainya kita ada waktu kesempatan atau pengen coba-coba, pengen bakdia Jumat di mana? Di masjid.
Boleh juga. Emang udah kita kerjain mulu. Kita sekali-kali kita ba'diyah Jumat di mana? Di rumah. Di rumah. Banyak yang ngerjain ba'diyah Jumat di rumah. Banyak ya? Alhamdulillah bagus. Batal wudu lagi enggak apa-apa. Batal wudu lagi. Saya belum ba'diyah. Batal wudu lagi udah. Bini jangan suruh cium tangan dulu. Ntar gua belum sholat. Ntar habis sholat ba'diyah baru cium tangan. Atau kita pulang Jumat kita udah jangan pada mampir-mampir di warteg, mampirin kongkong, rokok apa. Baru ba'diyah kagak bisa, batal. Ba'diyahnya batal karena udah terapa. Udah terhapus dengan perbuatan-perbuatan selain ibadah. Jadi langsung pulang ke rumah, ba'diyah 2 rakaat beres. Ada juga yang begini, aneh kalau udah sampai rumah udah males aja bawaan. Iya, udah sampai rumah pengennya udah dakom aja sama celentang. Udah pengen buka baju, pengen buka baju. Oh, ya udah. Kalau begitu mendingan di masjid aja, gitu. Makanya kita jangan suka suuzon sama orang. Ada orang misalnya di mata kita haji atau ustadz atau orang, wah ustadz sih abis sembahyang Jumat pulang aja kagak ba'diyah juga, iya kan begitu ya? Enggak kayak gua aja yang begini ba'diyah dia kagak. Suuzon namanya, suuzon berburuk sang. Bisa jadi dia itu ba'diyahnya di mana? Di rumah, cakep. Urusan dia ba'diyah di rumah ataupun kagak ba'diyah, yang penting kita udah berhusnuzon, berbaik sangka. Jelas sampai sini? Nah, itu belum lagi nanti kita bicara masalah sholat qobliyah subuhnya. Ini jadi kesimpulannya bahwa orang yang sholat 12 rakaat sunnah bukan fardu setiap hari, itu Allah akan bikinin rumah di dalam surga. Terutama kita laksanakan yang mu'akkad. Kemudian juga kita kalau sembahyang fardu ataupun hal-hal yang fardu boleh terlihat orang. Tapi kalau untuk hal-hal yang sunnah usahakan jangan kelihatan. Itu kalau memungkinkan. Tapi seandainya emang kita di sini habis maghrib kita kagak pulang, ya ilo kan kita kudu ke rumah. Tetap kita kudu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ntar kemudian sholat isya, qobliyah isya. Ya di sini karena kita enggak mingser-mingser. Nah jadi satu sisi kita boleh melaksanakan sunnah di masjid atau di musalla, sisi lain juga kita boleh melaksanakannya di rumah. Kalau apalagi kalau takut kentut. Gua kalau keluar rumah, keluar masjid, nindak 10 langkah juga udah kentut gua. Misalnya, ya udah daripada lu kentut mendingan ba'diyahnya di mana? Di masjid atau di musalla. Jadi ada hal-hal yang membuat kita harus di masjid, yaitu lebih cakep. Cuman itu ada satu lagi, ya ini mah kita tekenin. Kan ada orang yang sampai sholat sujudnya sampai lama banget ya. Ada nggak? Ada. Sholat sunnah atau sholat fardu? Ya ini mah bebas-bebas saja. Ada fardu, ada sunnah, bebas-bebas saja. Tapi untuk qobliyah misalnya, untuk hal-hal yang qobliyah ataupun ba'diyah nggak usah pakai dilama-lamain. Apalagi kecuali kalau kita di rumah. Emang bener ada nabi kita bilang, aqrabu ma yakunul abdu indallahi fahuwa sajidun. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dia pada saat lagi sujud. Orang yang paling dekat kepada Allah pada saat dia sujud. Artinya apa? Sujud di tempat sunyi. Sujud berlama-lama di tempat sunyi. Atau ada orang pengen bersama Nabi masuk surga. Kata Nabi, a'ilni aliyya bikathrotis sujud. Bantu saya untuk memperbanyak sujud. Itu artinya apa? Sujudnya di tempat sunyi. Yang cakep, kagak kelihatan orang. Mau sujud sampai puyeng juga gak apa-apa. Di mana? Di rumah. Sholat 2 rakaat misalnya tahajud. Atau sholat 2 rakaat misalnya duha. Ntar sujud terakhir lamain, itu yang cakep. Orang lihat kagak. Jadi kita bebas minta kepada Allah. Tapi kalau di musala atau di masjid, kalau saya lebih cenderung enggak usah. Enggak usah. Wallahu alam, ini urusannya hati juga. Urusannya hati gitu. Dia sujud lama-lama maksudnya apa? Ya kecuali kalau orang itu yang benar-benar kagak punya rumah, kagak punya tempat kayak tadi tuh sepetak doang rumahnya. Iya, dan itu juga harus tidak boleh terlihat orang. Sebaiknya itu dia. Jadi bahasa-bahasa kathrotis sujud
banyak-banyak sujud atau memperlama sujud itu pada saat sunyi. Ketika orang-orang tidak menyaksikan kita sedang sujud, itu yang cakep, gitu dia. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang mau ditanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang namanya qobliyah itu udah pasti setelah adzan. Udah pasti setelah adzan. Kagak sah kita sembahyang qobliyah sebelum masuk waktu sholat. Kagak sah kita sholat qobliyah sebelum masuk waktu sholat subuh, sebelum waktu sholat zuhur. Misalnya, udah adzan belum ya? Ah, nunggu adzan gua qobliyah dulu dah. Nunggu adzan dia qobliyah dulu. Qobliyah apa? Qobliyah zuhur. Lah zuhurnya aja belum. Nah, itu maksudnya qobliyah zuhur bukan sebelum waktu zuhur, artinya sebelum melaksanakan sholat zuhur fardu. Syaratnya sholat qobliyah itu kalau udah masuk waktu. Kalau udah masuk waktu. Iya benar, jangan salah. Kalau belum masuk waktu sholat, kagak ada qobliyah. Sekarang begini, kita bicara lagi. Sholat apa namanya, sunat fajar. Yang orang masih banyak kagak tahu. Sholat sunat fajar. Kita tegasin lagi. Sholat sunat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Sholat sunat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Sholat fajar berarti sholat subuh. Sholat fajar berarti sholat subuh. Sunnah fajar berarti qobliyah subuh. Tadi kita bilang syarat melaksanakan sholat qobliyah harus sudah masuk adzan atau sudah masuk waktu, baru kita sholat. Nah itulah, abis adzan subuh sholat usholi sunnata subi qobliyatan lillahi ta'ala. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah fajar, bukan sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh, tahajud aja udah. Bangun jam 4 lewat 10. Udah adzan belum subuh? Belum. Udah. Enggak ada qobliyah fajar, enggak ada apa sunnah fajar. Udah sembahyang tahajud aja. Langsung ke kamar mandi ya, kita cuci tangan, kita ke kumur, kita cuci hidung, wudu, salat subuh. 2 rakaat. Belum adzan subuh, sembahyang lagi 2 rakaat. Cakep. Itu dia. Kapan terakhir waktu sholat tahajud? Kapan batas terakhir sholat tahajud? Iya, masuk adzan subuh. Adzan subuh udah habis tahajud gitu. Ya. Waalaikumsalam. Kalau qobliyah subuh itu bisa qada pas saja. Ya, betul. Bagaimana dengan qobliyah yang lainnya? Betul. Boleh. Boleh. Semua. Nabi kita pernah melaksanakan qobliyah. Nabi kita pernah melaksanakan ba'diyah zuhur, justru ngerjainnya setelah asar. Nabi ngerjainnya setelah asar. Itu mengqada salat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Berarti salat-salat sunnah yang lain boleh diqada setelah waktu itu. Boleh, boleh. Dengan catatan tadi, catatannya apa? Dia itu rutin melaksanakan sunnahnya qobliyah. Ya, dia rutin. Iya, ini mah baru waya-waya doang. Enggak pernah qobliyah subuh. Enggak pernah sama sekali qobliyah subuh. Salat. Terus dia berdiri salat sunnah. Lu sembahyang apa? Qada qobliyah subuh. Kemarin-kemarin udah enggak ngerjain. Kagak. Enggak usah, itu mah enggak pernah ngerjain. Iya. Yang iya, yang ini mah yang rutin qobliyah, yang rutin dia ngerjain. Nah, itu pada saat itu dia kagak sempet lantaran ketinggalan. Boleh salat sunnah apa aja boleh diqada. Salat sunnah apa aja boleh diqada. Hah? Bacaannya apa niatnya? Niatnya. Ya niatnya kita tambahin qada. Tetap kita sebutnya qobliyah aja enggak apa-apa. Usholli sunnata subi qobliyatan lillahi ta'ala. Ustaz, kalau kita salat subuh kesiangan boleh enggak? Qobliyah. Salat subuh kesiangan. Bangun subuh jam 6:30. Pakai qobliyah. Kalau seandainya boleh enggak? Iya, seandainya. Udah kalau itu udah qada aja udah. Qada subuh aja. Iya benar, bagus itu pertanyaan. Kalau kita salat subuh kesiangan. Salat subuh kesiangan, batas kesiangannya maksudnya batas kesiangan itu waktu subuh habis. Ya hati-hati. Batas ke Nah, kalau 6:30 masih ada enggak subuh? 6:30 insyaallah masih ada. Nah, itu boleh enggak saya qobliyah? Itu boleh.
karena emang sayang. Dia kagak ngerjain sayang. Kemarin-kemarin dia rutin ini, masya Allah. Ya Allah ketinggalan. Akhirnya dia sholat subuh. Sebelum dia kesana subuh, dia qobliyah dulu. Nah, qobliyahnya juga ringan-ringanin. Jangan sampai waktu subuh habis. Kecil waktu subuh sampai habis, maka udah jangan qobliyah. Kalau masih yakin waktu subuh belum habis, kita qobliyah boleh. Tapi kalau kita kagak yakin, kita tambahin dengan qobliyah, maka subuh udah habis waktunya, maka udah lebih baik apa? Langsung subuhnya aja langsung. Subuhnya aja langsung. Nanti kita juga akan ketemu di dalam hadis apa di sini ada apa enggak, bahwa Nabi kita pernah sholat qobliyah subuh sampai lama banget. Di rumah, bukan di masjid. Di rumah, sahabat-sahabat nungguin. Itu mungkin nanti kita ketemu. Ya, sampai lama banget sholat qobliyah subuhnya. Di rumah, gitu. Iya. Waalaikumsalam. Kan zamannya WA tuh ya, bikin status. Iya. Itu kita duduk di depan musola nih. Di luar, di teras luar. Terus kita bikin status. Jalanannya nih yang kita videoin. Terus di bawahnya kita bikin kan. Soma di mari, gitu kan. Isoma kan istirahat, sholat, makan. Isoma. Bukan insoma, isoma. Isoma itu berarti cakep tuh ya. Boleh ya. Istirahat, sholat, makan. Maksudnya acara apa itu isoma? Ya kan kita jalan, istirahat. Oh, ya boleh aja. Bukan istirahat, sholat, makan, bukan begitu. Iya, bukan, iya. Kita lagi jalan, apa di luar, capek, ya kan. Iya. Cakep tuh berarti ya. Kita bikin status itu, nih iya, istirahat status. Di sini. Iya, di sini, di musholanya. Bukan pengen sombong, bukan. Iya. Iya, boleh. Iya boleh aja. Pokoknya tergantung hati aja udah. Iya, tergantung hati. Iya. Bukan pengen sama-sama dibilang orang yang selalu hatinya bergantung dengan masjid atau musola, bukan? Iya. Video ini jalanan ini. Oh iya jalan, iya. Iya. Tadi baca Abdiya. Kita kan sebenarnya di rumah, tapi kita ikut hadis itu yang mencium kening setelah pulang Jumat, gak ada kayaknya ya. Ya istri mencium kening kita setelah pulang Jumat kan, berarti apakah kita sholat sunnah dulu apa istri mencium kening kita dulu? Ya sholat sunnah dulu, makanya tadi kita bilang sholat bini kita pengen cium tangan. Bang pulang bang, iya cium, ntar dulu gue belum sholat sunnah. Jadi sholat sunnah dulu, abis sholat sunnah iya cium tangan. Ya cium tangan boleh, dikeningin boleh, ditegrak juga boleh. Udah sholat sunnah ini. Tapi kalau sebelum sholat sunnah, ya kalau kita pengen sholat sunnahnya di rumah, ya ntar dulu. Atau kalau emang kan ada bahasa begini, ketuk cium tangan bini ya. Ini boleh, nggak apa-apa. Tapi pokoknya udah, jangan sampai dibatalin dulu gitu. Ya jelas ya. Wallahu a'lam. Bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
habibil mustafa maqasidana wa afir lana ma madaya wasi'al karami.